bringing you the new urban lifestyle. Developed by one of the world's renowned architects, a place where nature enhances the living comfort, collaborated by world-class consultants. An urban area with a captivating green environment, planned by the one who makes the highest of it all. A place where you can feel welcome. This is the place that will lead the future of Jakarta. Don't you wish for a simple life? To be part of a community? What if I tell you there is a new way of living? The solution to all of the problems. And all you need is just one little step. Welcome to the Logia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para viewer kita di sore ini, kita akan mendiskusikan mengenai the freedom to design your own space, yaitu kebebasan mendesain area atau space kita sendiri. Kita semua tahu hampir 9 bulan terakhir ini kita semua terkungkung di rumah ya, banyak spend time di rumah, kerja dari rumah, anak-anak juga sekolah dari rumah. Jadi setelah itu kita lebih menyadari ya pentingnya keadaan rumah karena kenyamanan kita ini tergantung dari fasilitas atau desain dari rumah itu sendiri. Contohnya saya yang biasanya jarang di rumah, jadi banyak melihat kekurangan di rumah. Melakukan banyak tambahan sana-sini, renovasi, mulai dari pantry, dapur kotor, ruang kerja, sampai area mesin cuci dan jemuran. Sebelum saya lanjut dulu, mungkin belum bagi yang belum kenal saya, nama saya Lina Gan, saya editor-in-chief majalah Indonesia Design. Nah, nanti bersama saya juga ada beberapa narasumber, para pakar di bidangnya masing-masing. Nanti kita dengar dari sharingnya mereka masing-masing ya. Tapi sebelumnya saya lanjut dulu dikit nih sharing. Jadi kadang-kadang kalau kita tadi banyak renovasi rumah waktu kita sudah meninggali atau mendiami rumah itu, tentunya kenyamanan kita sangat terganggu ya. Kotor, banyak tukang warawiri, nggak ada habisnya gitu. Terus juga uang tadi yang nggak terkontrol, yang tadinya kita nggak ada rencana merenovasi ini itu jadi mengeluarkan biaya. Makanya lebih bagus kalau dari awal kita rencanakan jauh-jauh hari sesuai dengan kebutuhan kita sekeluarga. Beberapa hari yang lalu saya sempat mampir ke apartemen The Logia. Kebetulan lokasinya nggak jauh dari rumah saya. Nah, menurut saya di hunian The Logia ini ada produk yang namanya white label units yang bisa menjadi solusi kebutuhan kita saat ini ya di zamannya COVID di mana sekali lagi kita akan banyak membuang waktu atau spend time at home. Nanti di ujung acara kita juga ada kesempatannya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jadi untuk Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kalau mau bertanya, silakan mengetik pertanyaannya di kolom chat selama acara berlangsung. Nanti di ujung acara saya akan bacakan pertanyaannya. Dan untuk tiga pertanyaan yang dijawab pertama, itu akan mendapatkan hadiah menarik dari The Logia berupa gift. Saya mau memperkenalkan dulu ya narasumber yang tadi saya sebut pakar-pakar di bidangnya masing-masing. Yang pertama Pak Julius Marau. Pak Julius ini adalah Head of Sales dari Farpoint Group yang membawahi apartemen The Logia. Lalu kita juga mau memperkenalkan Bapak Hamri Teja, seorang arsitek, dan Ibu Santi Alesius, interior designer. Pak Hamri dengan Ibu Santi ini adalah founder dan principal designer dari Domusilium Studio. Domusilium Studio ini sudah banyak ya mengerjakan proyek-proyek dari klien Indonesia maupun internasional, mulai dari private home sampai restoran, kantor, dan hotel. Jadi kita beruntung nih sore ini bisa dengar dari Pak Julius, Hamri, dan Santi input mereka, insight, maupun apa sih yang bisa kita lakukan tadi untuk membuat rumah kita lebih nyaman, atau juga tips-tips apa, terutama dari yang tadi saya sebutkan ya, dari apartemen The Logia. Mungkin saya langsung aja ngobrol-ngobrol dulu dengan Hamri dan Santi. Halo Hamri and Santi, apa kabar? Selamat sore. Sore Bu Lina. Sore Bu Lina. Apa kabar? Baik, senang ya bisa ketemu lagi online. Iya. Lebih sering ketemu online daripada in person sekarang. Iya. Nah, tapi untunglah dengan teknologi yang ada kita kayaknya
apa ya, Tuhan udah mempersiapkan semuanya sebelum terjadi COVID ini. Jadi kita bisa melakukan Zoom meeting nih. Saya dengar juga hampir Mas Santi sudah ya, apa namanya, mampir ke Dologia ya. Tapi mungkin sebelum kita ngomongin Dologia, karena kebetulan profesi kalian ini desainer, mau nanya dulu, apa sih pentingnya desain atau kenyamanan bagi kalian berdua di rumah maupun di kantor? Mungkin kita mulai dengan kondisi COVID ini, mungkin yang pertama itu adalah your wellness ya. Jadi untuk kesehatan orang, terus mungkin satu lagi biar gimana ruangannya itu juga, house is limited dengan orangnya juga. Jadi kita harus ada ruang-ruang masing-masing untuk beraktivitas gitu. Jadi nggak saling ngebunuh orang nih. Nggak saling ngebunuh orang. Well, you need your own space in a way, even though you just need your own space also as individual. Iya. Yeah. To do our me time ya, kalau orang Amerika bilang ya. Iya. Dengan COVID ini kita jadi kayak, aduh, ketemuannya 24 jam nih. Yeah. You need some space. Dia lagi. Lu lagi ya. Iya. Yeah. Jadi nah, dosa. Kalau yang kita ngerasa mungkin it's quite important untuk, apalagi sekarang klien kalau minta kita ngedesain itu how to mungkin ada interaction dengan orang dan juga how to keep your personal time juga ya gitu. As well as your health. Jadi istilahnya ada ruangan untuk keluarga kumpul, ada juga ruangan buat kita sendiri-sendiri doing whatever we want lah ya, ditanya tadi ya. Nah, kebetulan kan tadi saya dengar juga kalian berdua sempat udah main-main ke apartemen The Logia. Impresi kalian apa nih? Coba saya mau tahu aja, sama nggak sama saya? It's a very interesting property I think, because it's quite different, nggak seperti property lainnya ya sih. And I see a lot of potential juga dengan features-nya juga interesting, because I like the feature especially yang pintunya yang bisa dibuka atasnya sih untuk aliran udara supaya bagus, dan juga is actually you have the windows, you can open the window. Ini sih yang apartemen yang nggak bisa kayak gitu, itu it's very important to have a really good air circulation. Yeah, my first impression di Logia itu adalah pas masuk itu cahayanya terang banget. I think that's quite crucial because it affects people's mood ya. Jadi kalau orang mau happy atau gimana itu depends on the sunlight gitu. Right. Kita berdua dulu pernah tinggal di Chicago yang winternya itu sangat panjang. Jadi jam 8, jam 9 baru terang, terus jam 4 sore udah gelap gitu. Jadi pas lagi winter itu kita mood juga berubah gitu. I think also jadi hemat listrik juga kalau during the day you don't have to turn on the light. Kalau saya ngelihatnya itu ya, banyak tempat nyimpan-nyimpan barang ya. Nyimpan barang. Secret compartment. Ya, banyak-banyak laci-laci tersembunyi ya, di apartemennya ya. Ini yang kayak hoarder seperti sangat cocok banget. Perfect for me. Dan juga tersembunyi, jadi rapi gitu loh. Masuk apartemen rapi karena barang-barang yang tadi kan di dalam laci semua ya, ketutup di kompartemen, laci, rak, ya kan. Right. Mungkin kita dengar ya dari Pak Julius nih yang memang membawahi The Logia, mungkin Pak Julius bisa sharing apa itu apartemen The Logia dan kenapa dari apartemen The Logia juga menciptakan yang namanya The White Label. Waktu saya pertama kali dengar The White Label, bagi saya tuh kayak Johnny Walker, Blue Label, Black Label, tapi apa The White Label ini The Logia limited edition lagi. Silakan Pak Julius. Zaman COVID ya. Hai. Iya. Konsepnya sebenarnya sederhana ya. Kita mulai semuanya segala sesuatunya itu dari kembali kebutuhan hakikinya manusia, yaitu untuk ruang dan interaksi. Karena itu dua hal yang sangat penting ternyata ya. Dan ruangan itu menjadi hal yang sangat mahal di Jakarta. Karena itu kita berusaha untuk bikin bagaimana desain ini di dalamnya itu bisa mengakomodir banyak hal, tapi dalam waktu yang bersamaan juga memberikan ruang untuk interaksi tadi. Maksudnya interaksi adalah interaksi pada saat kita berhubungan satu sama lain, sama anggota keluarga, ataupun pada saat kita ingin punya me-time. Gitu. Itu important ya. Tapi mungkin sebelum saya jelasin lebih lanjut, mungkin kita mau lihat dulu di video berikut ini ya. Ya, boleh Pak. Ya.
Wow, luar biasa ya, Pak Julius, menarik sekali videonya. Nah, gimana nih ceritanya dari grupnya Farpoint bisa menciptakan Dologia ataupun tadi white labelnya, Pak? Ya, ini menarik. Ini ceritanya itu waktu beberapa waktu yang lalu, kita ketemu dengan Tokyo Tatemono. Tokyo Tatemono itu di Jepangnya, dia adalah developer tertua, dan juga dia banyak membuat produk-produk yang premium semua, termasuk office space-nya ya. Nah, waktu kita ketemu, kita juga di sini, sebelumnya kita bikin Verde dan Verde 2. Waktu kita ketemu, kita bilang, oh ya, kenapa kita nggak bikin sesuatu yang baru, yaitu bukan dalam hal apartmennya, tapi dalam hal fasilitasnya. Supaya orang-orang yang beli produk kita, mereka yang mid-end bisa ngerasain apa yang ada di five-star residential gitu loh, semua fasilitas itu. Nah, mulailah kita ngedesain semuanya itu dalam satu compound ini, dan kita mulai pilih beberapa konsultan yang punya reputasi yang dikenal orang gitu. Tujuannya bukan buat gengsi-gengsian, enggak. Karena kita mau supaya sekalipun ini untuk mid-end, tapi benar-benar hasilnya bisa maksimal gitu loh. Daripada kita coba-coba dan kita bilang udah kita langsung aja appoint mereka yang well known, yang udah memang expertnya dalam hal ini gitu. Makanya bisa kita lihat ya kenapa kita pakainya kayak Broadway Malayan untuk arsitekturnya, landscape-nya kita pakai SWA, dan untuk interiornya sendiri waktu itu Tokyo Tatemono kenalin kita sama ABW. Nah, seperti yang kita tahu kalau arsitektur Jepang itu dia paling ya ahlinya dalam memanfaatkan ruang-ruang sempit ya. Karena di Jepang sendiri ruangan itu space itu sangat berarti gitu. Di Tokyo terutama. Nah, karena itu kita assign dia untuk bikin ini. Nah, kemudian kita utarakan apa aja yang kita mau dari satu hunian ini. Pertama, tentu yang tadi ya, yang saya sebutkan dua hal tadi, yaitu ada ruangan dan ada interaksi. Karena itu kita bilang itu adalah satu yang esensi banget gitu loh. Soalnya apalagi kalau ruangan, tadi kan udah disebutin ya, sama Humphrey, sama Santi juga, bahwa sama Bu Lina juga ada ruangan untuk ruangan private kita, ada ruangan untuk kita bercengkerama dengan keluarga. Tapi jangan lupa kita juga butuh ruangan loh, butuh space untuk memorable item. Ya, kita kadang-kadang suka nyimpen barang-barang yang kita nggak mau buang gitu. Iya. Atau kalau saya nggak tahu ya, tapi kalau di tempat saya kadang-kadang ibu saya itu suka beli barang-barang yang dia bilang nggak, kita nggak pakai sekarang, tapi in the future kita pasti perlu gitu. Tapi saya nggak tahu sampai nantinya nggak pakai-pakai. Nah, itu yang kita mau ini bisa diakomodir oleh desain ini. Tapi kita bilang juga kita juga perlu kesehatan. Walaupun saat itu belum ada COVID, tapi air circulation itu menjadi satu hal yang penting, terutama di apartemen. Ya. Jadi akhirnya kita minta juga sama arsiteknya supaya jendelanya tetap bisa besar-besar gitu. Nah, tapi tetap ada bukaan-bukaannya. Itu dan juga akhirnya jadi seperti tadi Santi juga ingat yang breathing door gitu. Karena kalau udaranya semua keluar, terus keluarnya dari mana gitu. Dia akan keluar ke koridor. Need to have nice, beautiful apa air circulation ya, whatever it is, even kos-kosan atau apa. I think it's just the basic fundamental of human need lah, basically to be. Betul. Dan jadi udaranya cepat keluar dan kebetulan di luarnya juga koridornya open corridor. Sebenarnya sih waktu itu kita nggak melulu mikirin kesehatan. Pada waktu kita desain itu kita mikirnya begini. Siapa tahu yang mereka yang tinggal di apartemen ini, mereka mau heavy cooking. Kan itu bau-bauannya harus cepat keluar. Kalau nggak nanti stay di rumah. Iya. Jadi sebenarnya salah satunya itu gitu loh. Jadi kita pikir ya, let's do something different, walaupun mid-end, kita mau give them the best one gitu, best experience yang mereka can have gitu.
Kalau saya lihat sih luar biasa nih grupnya Bapak dengan teknologi ini, Pak. Bisa istilahnya memprediksi apa yang dibutuhkan kita tahun ini, tahun depan, dan selanjutnya. Iya kan? Jadi Bapak bilang jendelanya juga besar-besar, bisa dibuka ya Pak, ya, jendela-jendelanya ya. Karena banyak apartemen juga di Indonesia yang jendelanya mati, Pak. Gitu loh, nanti karena pikirkan untuk keamanan dan lain-lain. Tapi kalau tadi Bapak bilang kan, dibuka jendelanya juga bisa Pak ya, untuk sirkulasi udara keluar masuk ya. Jadi kalau masak sambal terasi itu nggak kebauan ya. Cuman ya, jadi kayak mungkin undang tetangga makan gitu kan ya. Jadi ada community. Ada sense of community, there you go. Kalau saya senengnya juga itu Pak, walaupun kita masih bebas mendesain ya Pak ya. Karena pengalaman saya kan nggak enak banget nih ngerenovasi selama kita diam di rumah. Kalau dari jauh-jauh hari udah dibuatin kan, udah direncanakan, nah itu kan lebih enak gitu Pak, lebih nyaman. Oh ya, itu sebenarnya hubungannya tuh ke filosofi desainnya dari si Atelier Bauhaus sendiri. Atelier Bauhaus itu mendesain dia dengan temanya itu reversible into emptiness. Jadi bisa kembali kepada keadaan yang hakiki, kepada keadaan yang kosong, state, zero state. Nah, karena itu kita bilang, kita selama ini jualan itu kita yang udah ada upgrade, ya, what you see is what you heard, semi-furnished, itu biasa, semua apartemen ada. Dan lalu kita juga bilang, why don't we provide sesuatu yang benar kreativitas atau yang bisa cater kebutuhannya orang-orang gitu dengan mendesain ruangan sendiri. Nah akhirnya kita siapin yang empty, empty itu ya white label ini gitu. Kayak kanvas kosong ya Pak ya, kita Tuhan di situ. Lukis sendiri ruangan kita di mana ya. Benar, benar, benar. Yang kita provide cuman kayak kamar mandi karena itu kan harus waterproofing ya, dan salurannya. Teman saya kayak renov apartemen yang udah dikasih jadi, udah pakemnya seperti itu, udah sama kitchennya dan lain-lain, at the end mereka harus bongkar semuanya. It's such a wasteful thing to do gitu, karena it doesn't work. Desainnya doesn't really work for this specific person or family. Jadi semuanya yang kitchen set the bagus, padahal it's a high-end apartment, udah very beautifully done, harus dibuang gitu. And it's not ini sih, it's quite beautiful gitu loh. Mungkin dari hampir sampai bisa sharing sih. Yang tadi karena ada klien juga kebetulan, menurut kalian apa tuh tips-tips untuk rumah yang ideal ya, atau apartemen yang ideal? What is ideal actually for every person is different. Say, with this white label, what I can see, the sky is the limit with the options that you want to have for the space. Even like, and tadi saya mention with Humphrey, maybe for the extra large ini size, bisa aja cuma maunya one bedroom instead and have a really big walk-in closet or something else. It can fit with any kinds of like lifestyle lah, any kinds of like kebutuhan apapun juga sih. Jadi and terserah maunya ideal seperti apa, itu what you wanted from the beginning, you have to really think ahead aja sih. Right. Jadi ada rem pakem lah untuk rumah yang ideal ya. Balik lagi kebutuhan dan lifestyle kita masing-masing ya. Yeah. Right. Apalagi sekarang tanah kan lumayan mahal. Jadi every square meter itu really counts kan. Jadi kalau dengan flexibility gini, kamu bisa plan yang lebih awal gitu. Jadi the proportionnya itu pas untuk orang yang tinggal di sana. Jadi mungkin kayak saya yang tingginya 190, mungkin beda dengan yang Santi tingginya 150 gitu. Betul sih, iya. Nah, tadi Pak Julius juga bilang ada white label, ada yang semi-furnished, lalu ada yang fully furnished. Nanti tolong sharing juga tuh Pak, kalau yang white label kan yang misalnya tadi kanvas kosong. Semi-furnished, setelah itu full furnished juga apa ya, dan bagaimana... input dari Sampri dan Santi juga untuk yang tadi sudah semi maupun furnished. Jadi menariknya tadi kembali ya, prinsipnya tadi yang mulainya itu temanya, konsepnya adalah reversible into emptiness. Jadi waktu si desainer ini ngedesain, dia ngedesainnya itu space kosong, lalu dia taruh blok-blok itu, box-box. Nah, kemudian box itu kemudian jadi master bedroom, second bedroom, segala ya. Nah, kemudian seperti Lego juga, Bu. Jadi begitu box itu semua ditaruh komplit, nah itulah jadi yang fully upgrade unit ya. Jadi fully furnished. Nah, kalau teman-teman sekarang mau lihat, silakan datang ke kantor marketing kita ya. What you see is what you get gitu. Apa yang ada di sini termasuk ukurannya. Kita bikin itu ukuran sesungguhnya ya. Termasuk ukuran ketinggian langit-langit ya, Pak ya, dari lantai ke langit-langit. Lebar semua
ukuran jendela, pintu semuanya real size gitu kalau kita bikinnya, ya supaya nanti nggak ada dusta di antara kita gitu ya. Betul Pak. What you see is what you get ya Pak ya. Iya. Gitu. Nah untuk lebih jelasnya mungkin akan lebih jelas lagi kalau nanti teman-teman bisa lihat lewat video yang akan kita tayangkan sebentar lagi ya. Bagaimana di video itu bisa digambarkan bahwa kalau orang beli upgraded unit, walaupun dalam keadaan PSBB, semuanya ngumpul tetap di rumah, nggak kemana-mana, tapi tetap bisa kelihatan rapi, gitu, nggak berantakan. Jadi nggak bikin mama-mama sampai stres itu enggak. Karena biasanya Pak, banyak orang itu yang menganggap tinggal di apartemen sumpek gitu loh Pak. Betul. Apalagi kalau dari awal seperti yang tadi Henry dan Santi bilang nggak di define secara jelas ya apa yang mereka mau dan apa yang mereka perlukan gitu ya, gitu, jadi nggak ada tornya lah gitu. Ya oke. Mungkin kita akan lihat ya di video ini ya. Oke. Setiap anggota keluarga memiliki hobi yang berbeda-beda dan sebuah hunian harus bisa menyediakan tempat penyimpanan barang yang efektif dan bisa mengakomodasi kepentingan setiap penghuninya. Solusinya ada di apartemen The Loggia, sebuah hunian modern di Jakarta Selatan dengan desain interior Jepang yang memiliki fitur storage space yang sangat banyak, besar, dan tata ruang yang efisien. Apartemen The Loggia juga mengusung konsep transformable space, di mana ruangan di dalam hunian bisa bertransformasi menjadi ruang multifungsi yang bisa beradaptasi sesuai dengan keinginan penghuninya. Misalnya, raised bedroom yang dijadikan ruang bermain di siang hari juga memiliki fitur tempat penyimpanan barang dan bisa ditransformasikan menjadi ruang tidur di malam hari. Living room bisa bertransformasi menjadi ruang berkumpul yang luas dan ruang makan dengan sangat mudah berkat desain furniture dan ruang yang sangat efisien. Kebersamaan sebuah keluarga sangatlah penting. The Loggia memastikan kedekatan dan keharmonisan itu tetap terjaga berkat desainnya yang sangat efisien, fleksibel, dan luas. The Loggia, a Japanese way of spacious living in South Jakarta. Wah, luar biasa nih videonya. Jadi rupanya ada beberapa pilihan ya Pak Julius, sekali lagi ya. Tadi ada yang white label, ada yang semi furnished dan juga furnished. Secara rasio gimana nih Pak? Berapa jumlah unit yang lebih banyak nih Pak? Sebetulnya kalau yang standard dan yang upgrade itu berupa option. Tapi yang paling sedikit adalah yang white label. White label ini memang kita nggak bisa banyak-banyak. Karena kan nanti waktu setelah serah terima mereka perlu waktu untuk fit out segala dan itu takutnya mengganggu penghuni yang lainnya. Karena itu kita cuma sediakan saat ini 16 unit di satu lantai aja sih Bu. Oke. Okay. Ya. Jadi tapi kalau kemudiannya ini dalam lantai yang sama gitu Pak ya? Di lantai yang sama, betul. Karena untuk ini traffic nanti ya, pekerjaannya apa segala supaya nggak mengganggu lantai lainnya. Okay. Gitu. Oke, okay. Kalau dari video tadi, saya mau nanya Hampri sama Santi nih sebagai desainer, apa nih tips-tips dari kalian nih? Kalau dari unit yang semi maupun yang fully furnished tadi, mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan ke kita-kita. What unit juga sih, kalau misalkan yang furnished itu kan lebih kayak storage-nya di mana, itu mungkin lebih untuk yang agak malas mikir. It's a really good option karena they already give the solution to the problem of storages and the design already clean and very nicely done gitu kan. Very open the space planning and then it's very flexible, bisa buat macam-macam kegiatan. And tadi tuh saya paling suka yang the one yang kayak ada ranjang di depan itu, yang langsung depan itu bisa ada buka makeshift. Is it a two bedroom one ya Pak yang pertama kita lihat? Itu that's one of my favorite karena itu ada little corner kayak buat cocok gitu loh, like it's very cute and then cocok untuk work from home ya. Yeah. Right. Itu work from home buat begajulan atau anything, mau apapun juga.
I think ada pojok ini kopinya, pojok ngomongnya. Kenapa? Kenapa? Dan ya, dan kita juga prepare. Kalau tadi Santi perhatikan, itu di beberapa tempat, kayak di second bedroom yang tadi Santi lihat, dan juga di yang three bedroomnya juga ada pojok-pojok bengong. Kita bilang pojok bengong, istilah kita sendiri. Pojok bengong, jadi day bed. Kopi. Bisa jadi day bed, saya bayangin baca buku, minum kopi di sana. Iya, ya, duduk di situ, taruh kopinya, atau baca buku kalau late night ya, sambil lihat kota. Iya, yeah, I think it's a very special feature sih, itu that's my favorite. Karena I don't see that much in a lot of cities, itu special feature banget. Dan bisa ditutup ya Pak Julius ya? Bisa dibuka dan ditutup kan itu? Bisa, iya. Ya, bisa ditutup, ya, betul. Ini benar logia rasa Canggu. Kayak di pantai gitu. It's kind of like resort tapi Jepang gitu ya. Iya. Iya. Ya, memang kita pengen ini ya. Dan mungkin juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman atau apa gitu ya. Kenapa sih pakainya arsitektur Jepang gitu ya? Interior designer. Bagian dalam. Tapi juga banyak yang bagus-bagus gitu. Mungkin karena ini our first project untuk soal space planning ini gitu loh. Jadi kalau untuk kedepannya, saya percaya banyak teman-teman di local juga yang bisa bantu kita ya, kayak Humphrey dan Santi. Tapi untuk in the beginning, kita mau kenali dulu konsep ini loh, bahwa how important is the space planning from the beginning gitu. It's true. It's gitu. Fundamental, kan? But again, yeah, it's not every developer thinks like you guys. I think it's a different thank way. Thank you. That not a lot of people have that. Itu sih. Dan berani gitu. It's my question is, kok berani sih Pak mengebrak kayak gini Pak? Karena this is very fresh and we as designers kita udah mikirin something like this sih. Karena we like a livable space yang not too big. And we want something that is healthy, something like this that we've been dreaming of, gitu. Kok berani sih Pak, gitu? Iya, yeah. Ya memang makanya di video konsepnya waktu datang ke Logia ya, inget ya, ada memang it needs to take courage to start your first step, gitu. Yang ada gambar kaki anak kecil mulai melangkah, injek rumput. Ya, buat kita juga sebenarnya agak menakutkan, tapi biar gimana kita harus mulai gitu. Siapapun, gitu, ya. Jadi brand center ya, Pak ya. Pioneer. Kenapa Bu? Ya. And you believe in it gitu loh. Itu yang kita something that is very rare that we find in developers juga. Ya, ini. Mirip sih sama proyek kita yang waktu itu namanya Verde One. In the beginning, very challenging waktu saya jual ya, karena orang sini selalu bilang luxury is marble. Padahal di tempat saya jual semuanya wooden floor gitu. Tapi sekarang orang yang udah tinggal sana mereka appreciate. Bahkan saya mau nawarin proyek kita yang lainnya ke mereka agak susah buat tarik mereka keluar gitu. Mereka udah feel comfortable. Actually, we always love like hardwood floor gitu. When we saw Verde yang pertama itu, it was a lovely project. It's beautiful, and we think that luxury equals comfort. Itu sih, and we found it very comfortable. The space. Yes, agree. Totally agree. Betul. That you develop, there are very comfortable spaces. By the end, memang. Spaces and how you manage it is very important, yeah, because it gives us like satu luxury feeling, yeah, rather than just decoration, gitu kan? Okay, mengenai kembali ke white label ini, menurut saya ini seharusnya memang ini kita waktu perkenalkan ini juga very challenging, karena buat orang-orang Pak. Yang benar aja saya beli nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi sebenarnya justru tahu di Jakarta ada apartemen yang di very premium one yang di atas 100 jutaan per meter persegi dia kasihnya white plan seperti ini. Ya. Dan kita pikir kenapa enggak
orang yang di mid end sini juga banyak, mereka yang kreatif, mereka yang pengen punya their own personal space gitu di unitnya ya. Misalnya pengen punya dapurnya yang besar karena dia senang bikin masakan atau kue-kue atau apa. Atau a newlywed couple gitu, mereka prepare just beside them a small room yang ada connecting door. Jadi kalau nanti punya bayi, mereka gampang sekali bisa ngelihat anaknya sambil ngajarin anaknya tetap tidur sendiri gitu dari kecil. Ya. Mungkin seperti itu. Atau orang yang katakan mungkin seniman, pottery. Mungkin dia butuh tempat untuk mejanya itu ya, yang bikin keramiknya atau apa. We never know ya, kebutuhan orang-orang, setiap orang very unique. So kita bilang ya, kayaknya seru kalau ada white label karena it can express really you apa? You can be your own ini apa? Exactly. It's unique. Yeah. Yes. There's a lot of room to grow also. So, tadi yang we were joking about ini, kalau orang yang pintar mungkin they invest 2 or 3 units sekalian and they just do one unit at a time, and then when they need, the family's growing and then they have more kids atau mau dibesarin, they just like bobol aja sebelahnya gitu kan. We're like kita bercanda gitu sih internally, that's quite a very smart. Ini kayak beli kapling tanah sebenarnya, kayak beli tanahnya besar tapi cool. You know, tapi nanti dikerjainnya nanti aja gitu. All the other places. Yeah. Kayak sistem rumah, yeah. Tapi ini dalam apartemen building. Iya. Apalagi keluarga gitu yang mungkin like have an empty nest di rumah gitu, they wanna live a simpler life gitu. Ya, why not gitu kan? Just buy the apartment, nanti kalau anaknya balik ya beli sebelah. Sebelahnya udah tinggal di renov gitu kan. Jadi like, oh that's a great idea. Benar kan, banyak juga orang tua simpen tanah gede-gede untuk bareng sebelah-sebelahan gitu kan. Ya, ini teman-teman semuanya lagi banyak emptiness syndrome nih. Anaknya lagi keluar negeri atau apa gitu. Keluar kota, sekolah, kuliah. Jauh-jauh. Ya, bahkan ya, dan bahkan sesederhana ini, pas kita PSBB, kita kayaknya butuh private room untuk kita do online begini kan? Mungkin there's space yang kedap suara gitu, kalau di mobil kan langsung akustiknya bagus kan, garasi. Dan di logia kita tadi udah siapin juga, itu ada yang di belakang saya, itu ruangan yang di pojok untuk kita di satu corner, kalau ngantuk tinggal naik ke atas bang bednya langsung tidur. Exactly. Iya benar. Darah buku di baliknya, ya. Yes. Mm. Yeah. Dan kali ini sekat ya Pak ya, bisa tutup ya Pak ya. Iya betul. Ada sekat sendiri lah. Sekatnya karena kita pengen kelihatannya very natural, kita kasih kayak dari rotan gitu. Tapi later on kalau dia mau rubah, jadi itu ya dia bisa. Gitu. Yeah. Oh ya, itu lagi yang uniknya dari white label ini. Kalau misalnya pembeli kemudian later on dia pikir, oh, tapi Pak Julius, saya senang kayak yang daybed tadi yang Santi bilang tuh, ya. Atau senang bunk bednya. Itu dia bisa beli ke kita seperti ala carte. Jadi, gitu ya. Ya kamu beri aja elemen ini gitu loh. Kamu beli elemen ini, tinggal dipasang-pasangin gitu. Iya. Bisa pilih ya Pak ya, bisa pilih. Bisa pilih, Bu. Mana jadi ya? Kayak main Lego bener-bener tuh. Iya. Lego. Menarik. Kita beli white label gitu kalau if we buy white label. There's more room to play around juga yang kayak tadi saya bilang, you can start out from what I was thinking tadi kayak just wildly what I can do, because kayak saya suka tinggal di loft spaces because it's open, you can just partition it with furniture and with ini ya, jadi becoming an interesting space. Tapi by the time you want to create something new, you can just renovate aja, tambah partisi, tambah apa gitu kan.
I think I like that possibility to be very fluid room, a space to live, itu sih. Yes, yes. Dan kita mulainya juga space-nya dari white label itu mulainya start from 50 meter persegi, jadi it's quite spacious, ya. Yeah. Jadi bisa start dari sana sampai dengan ada yang 115. So imagine you can do anything with the unit within 50 square meter. Even though cuma taruh satu ranjang aja di salah satu poin, sisanya udah jadi tempat kita untuk berkarya atau menyalur kita. Cuma ranjang saya harus besar sih, Pak. Panjang lebih tepatnya. Iya, saya king size aja tidurnya kayak, diagonal. Dia kayak harus kayak ranjangnya Paman Gober. Nah, itu cocok tuh kayak di white label. Because you can design your own bed lah. Oh, khusus Humphrey, iya. But the thing about, tadi aku ngobrol sama si Humphrey, about designing for white label, I think from the beginning, your planning has to be matang sih. Emang maunya seperti apa. Yes. Karena kalau you don't plan it like well and you don't do like, bikin aja lah, wish list lah, mimpinya mau gimana, and then from then on, baru kita kan harus, we have to think about it slowly, and then really program it well, baru bisa sesuatu yang enjoyable, jadi nggak terlalu, kecuali emang suka hobinya renovasi ya, ada orang yang hobi renovasi lah. Tapi kalau misalnya nggak hobi renovasi, I think it's better to just really like assess yourself and the family you gonna plan much ahead, betul. Jadi ini emang lebih personal sih, jadi there's always the personal touch of you gitu. Yeah, very highly customizable. Iya. Boleh nggak nih kita masuk ke beberapa pertanyaan? Karena ini banyak juga pertanyaan yang menyangkut Logia ataupun desain ke depan. Mungkin saya fokus ke Logia dulu ya, Pak ya. Ini Pak Julius kayaknya. Atau juga bisa juga Santi yang menghampiri bantu Mbak bales. Pertanyaannya dari ini dia mana, Coy. Bagaimana agar ruangan mendapat sirkulasi udara yang baik di semua ruangan? Mayoritas apartemen hanya dapat satu jendela. Lingkungan yang baik kan adalah lingkungan yang bisa membuat sehat penghuninya. Nah, jadi bagaimana tadi balik lagi sirkulasi udara yang ada di semua ruangan di apartemen The Logia? Oke, saya jawab dulu. Memang ini jadi satu pemikiran kita juga waktu itu ya. Jadi yang kembali kita sampaikan bahwa udara masuk it's good, tapi udah gitu keluarnya kemana gitu? Kadang-kadang dia cuma berputar-putar aja akhirnya ya. Nah akhirnya makanya tadi kita siapkan ada breathing door, jadi untuk keluarnya lagi gitu. Dan kenapa breathing door itu kita taruh bukaannya di atas, karena semua udara panas itu dia naik ke atas gitu. Jadi yang udara yang dingin yang segar turun ke bawah, udara yang panasnya bekas napas kita atau apa itu kemudian naik ke atas dan keluar ke koridor. Dan kalau di Logia, silakan datang aja mampir supaya bisa lihat bahwa di kita itu memang banyak sekali bukaannya. Jadi hampir di setiap ruang, bukan hampir, tapi di setiap ruangan memang selalu ada bukaan. Gitu. Dan bukaan itu bisa diatur sedemikian sehingga di dalam satu bentang area itu kita bisa ada 2 atau 3 bukaan yang kita bisa buka dua-duanya atau cuma satu gitu. Untuk menjamin bahwa udaranya memang. Julius, kalau dari Hampi Mas Santi ada nggak tambahan lagi? Gimana caranya ruangan mendapat sirkulasi udara yang lebih baik atau? Memang harus ada jendela seperti Pak Julius tadi bicarakan. Cuman memang ini penting banget karena orang di Jakarta itu lebih suka ruangan AC. Cuman AC ini padahal itu harus di kita harus ada fresh air juga gitu. Jadi kadang kalau kita biarin AC terus itu hawanya hanya recirculate gitu. Jadi dengan fresh air gitu, buka jendela, bisa semuanya kita bisa dapat fresh air gitu, itu sangat-sangat beneficial untuk kesehatan kita, well-being kita. Especially when you're designing for kayak untuk white label, I think we have to pay attention on kalau posisi kamar tidur selalu harus dekat jendela. Selalu harus
harus, karena any livable space yang dimana orang itu akan tidur dan akan will be staying there for a long time, it juga harus dekat dengan sunlight, ada akses sunlight dan apa udara sih, itu menjadi salah satu keharusan. Kalau di Amerika malah ada law-nya, emang you have, nanti kalau dilihat sama building inspector itu harus ada. Kalau misalkan kamar tidur ada yang nggak ada jendelanya, itu malah nggak di approve gitu. Same thing with any living space yang misalkan ruang tamu ataupun kitchen, you have to have a nice air circulation and ventilation, also daylight. Hebat, jadi untungnya The Logio udah punya konsep tadi Pak ya, setiap ruangan punya ventilasi udara yang cukup. Jendelanya besar-besar. Selanjutnya nih Pak. Jendelanya besar-besar bisa dibuka. Betul. Ada lagi pertanyaan untuk white labelnya, mungkin lebih ke white labelnya The Logio ya Pak. Dari Pak Willy Suliwin. Konsep yang menarik dari Logi Apartment, maksudnya konsepnya menarik sekali dari Logi Apartment by Farpoint. Mau tanya, apakah di Logi memungkinkan untuk perubahan posisi toiletnya? Karena pasti berdampak ke saluran pelambing utama apartemen. Karena mungkin aja ya, ada calon pembeli yang me time-nya di toilet lama-lama, dia mau kamar mandinya lebih besar. Gimana fasilitas untuk gini, kamar mandi? Kalau posisi toiletnya itu nggak bisa dirubah karena kita peduli yang tinggal di bawah kita gitu ya. Karena itu salurannya jadi satu. Tapi kalau dibilang bahwa terutama untuk white label, dia mau space kamar mandinya diperbesar, bisa. Karena jadi itu, begitu keluar kamar mandi, udah langsung kita bisa bikin walking closet atau apa gitu ya. Bahkan bisa bikin mini garden gitu depannya. Atau ngambilnya dua unit ya Pak ya, sekalian Pak ya. Jadi satu unit bisa buat master bedroom. Zen garden gitu untuk meditasi. Jadi mungkin singkatnya jawabannya untuk plumbing air, dapur maupun toilet tadi nggak bisa Pak ya, yang hubungannya dengan plumbing air ya Pak. Dapur yang bagian dapur keringnya, jadi yang bukan nggak ada plumbingnya, itu dia bisa bikin mejanya apa saja, dia bisa bikin besar. Jadi selama itu air bersih yang masuk, kita bisa akalin. Tapi kalau pembuangan air kotor, kita nggak suggest karena itu akan pengaruh kemudian harinya kan, ya, buat mereka ya. Iya, mudah-mudahan menjawab banyak pertanyaan para pemirsa nih Pak. Nah terakhir ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari aku Icel. Karena tadi kebetulan kita tidak membahas mengenai pets ya Pak ya. How about the pets policy in the Logia? Kan banyak juga peminat rumah itu yang maksud peminat rumah tinggalnya antara rumah atau apartemen kadang-kadang terbatasi oleh peraturan no pets allowed nih Pak. Jadi the Logia gimana Pak? Di Logia jujurnya begini, kita itu technically kita siap, kita itu pet friendly. Kita secara technical kita pet friendly karena kita punya open corridor. Ya, open koridor makanya nggak bau-bauan binatang itu semua keluar gitu loh, nggak trap dalam koridor itu. Nah, tapi kita mau lihat dulu kita punya buyer's profile. Kalau memang banyak dari buyer's profile kita yang they love pet, then kita akan allow biasanya. Seperti di Verde 2, Verde 1 juga kita pet friendly. Gitu. Okay. Atau cara kadang-kadang dari kadang-kadang dari developer lain juga ada yang ukuran Pak, dari ukuran petsnya tadi ketinggiannya berapa gitu Pak. Oh iya ya, itu sih ada pembatasan ya. Biasanya sih kita ingin pembatasannya untuk kayak hewannya itu nggak lebih tinggi dari 40 cm. Jadi nggak bisa bawa komodo. Jadi mid size dog mungkin ya. Ingat pet saya tiger kan. Komodo nggak boleh. Kucing besar. Doberman nggak boleh. Kucing besar nggak bisa. Kucing besar nggak boleh. Kita bisa bikin itu Pak, tambah viewer door-nya di bawah, bukan di atas, jadi di bawah juga. Buat anjing kucingnya masuk ke orang ini. Keluar di bawah. Jadi ada dua kita, atas dan bawah. Ya. Wah ini kita masih banyak pertanyaan nih sebenarnya, tapi kayaknya waktu udah terbatas nih. Jadi masih bisa satu pertanyaan lagi nih. Kalau gitu, ada pertanyaan tadi kebetulan juga belum dijawab Pak Adi dari Kentanara. Konon white label sejauh ini cuma berada di lantai 3. Apakah benar tuh Pak? Ataukah ada juga tersedia di lantai yang lebih tinggi Pak Julius nantinya? Memang kita reserve satu lantai di atas untuk mungkin bisa untuk jadi white label. Kita lagi-lagi study itu. Tapi saat ini kita kasih di lantai 3 karena kita mengingat supaya gampang ya ininya tadi
traffic dari pekerjanya waktu dia bongkar pasangnya, dan kenapa harus di lantai 3 ini? Karena kalau lihat dari kita punya marketnya, lantai 3 tuh masih enak, masih bisa lihat ujungnya pohon. Jadi kayak benar-benar di rumah banget kalau di situ. Jadi yang kita hadirkan itu bukan cuma bisa nge-relayout unitnya dalamnya gitu secara bebas, tapi juga dia bisa ngerasa kayak ada di rumah landed. Itu, bu. Jadi kayak ada di dua lantai, tiga lantai, kayak gitu. Kayak punya kamar di lantai dua, lantai tiga. Iya, jadi nggak usah tunggu lift lagi. Benar, benar. Bisa naik turun. Iya, bisa kalau mau ngambil turun. Tapi mudah-mudahan bisa tambah kali, Pak, ya. Kalau laris manis yang di lantai tiga habis. Ya, kalau memang animonya begitu kuat, kita akan coba untuk tambah lagi, ya. Ininya. Memang nggak semua ya, terus terang nggak semua bisa ngebayangin bahwa betapa enaknya punya white label gitu loh. Ya, padahal kalau kita lihat bahwa luxury is a freedom, right? Kalau kita bisa padanya, kita bisa buat apa yang kita mau, itu is a luxury benar-benar. Betul. Ini karena masih ada waktu, Pak, masih bisa, Pak, ya, satu pertanyaan lagi yang tadi belum dibahas. Boleh, boleh. Ada pertanyaan dari Hilman, XMK8. Apakah setiap unit sudah dilengkapi oleh teknologi smart home system, Pak? Mungkin apa ini ya, smart home dalam arti electrical switches, bisa dikendalikan dari handphone. Gitu. Yes, yes. Smart home saat ini kita... pada posisinya bukan dilengkapi oleh smart home, tapi kita punya smart home ready. Maksudnya smart home ready itu adalah semua sebenarnya kan sekarang udah Internet of Things ya, udah IoT gitu loh. Jadi dengan infrastruktur internet yang ada sekarang, apapun yang dia mau kembangkan untuk smart home-nya pasti udah bisa, apalagi dengan adanya dari Google segalanya sekarang gitu, dari Amazon, itu gampang sekali sih gitu. Oke, luar biasa nih. Sebenarnya masih banyak nih, Pak, pertanyaan nih untuk Bapak maupun Bu nanti. Kayaknya banyak juga penggemar kita nih semua. Cuma kayaknya waktunya sudah mepet ya. Mudah-mudahan nanti dari pihak kita semua bisa menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Pemenangnya untuk yang hadiah khusus dari Delogia tentunya akan dihubungin dan dikirim dari Delogia adalah ketiga orang yang pertanyaannya tadi kita udah jawab, ya kan? Jadi ada, saya sebutkan aja lagi, ada ini dia Mana Choi, ada Pak Willy Suliwin, dan ada aku Icel. Untuk sore ini mungkin saya perlu merekap sedikit apa itu white label maupun Delogia dan input-input dari Humphrey dan Santi. Luar biasa ya, intinya kita mendingan dari jauh-jauh hari memplanning ya. Jadi benar-benar didesain khusus dengan kebutuhan kita, gaya hidup kita. Dan kalau memang ada rencana mau menikah atau mempunyai anak, beli 2 atau 3 unit. Benar ya, Pak? Itu maksudnya bagian dari planning jauh-jauh hari. Nah, dari saran Henry ataupun Humphrey dan Pak Julius, ada lagi nggak nih yang mau disampaikan? Kalau dari saya sih, sama tadi seperti apa yang kita udah bicarakan, bahwa... yang paling penting buat kita adalah kalau kita cari hunian adalah kita tahu dulu apa yang kita mau, apa yang kita perlukan. Itu paling penting. Soal yang lain-lainnya, karena sekarang semua saya lihat pembangunan developer yang mana-mana juga dia bangun udah dengan bagus ya. Ya, dan desain di Indonesia dan juga ininya udah maju sekali. Udah bagus gitu. Nah, tinggal pemilihannya adalah apa sih yang benar-benar kita perlukan gitu loh. Itu yang paling pertanyaan yang paling kita harus jawab ya. Walaupun memang orang selalu bilang kembali lokasi, 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 betul. Tapi lokasi yang strategis buat Ibu Lina belum tentu strategis buat saya. Nah, kita punya masing-masing kesibukan yang berbeda ya, gitu. Itu sih kata dari saya sih catatan untuk semua teman-teman yang dengerin hari ini ya, gitu. Bagaimana satu ruangan itu bisa mempengaruhi kepada kita punya mood. Gitu ya, dan juga interaksi antara semua. Ya, silakan mungkin dari Humphrey atau Santi. Kalau dari saya sih, I always say like luxury is comfort, and the most fundamental thing in life is if you have a really healthy home, it will actually change your whole life. It will actually
it will make you to be could have a better. It's very fundamental thing to have a very nice air circulated ventilation house with like nicely layout berdasarkan kebutuhan, dan juga daylight is very important for your mental health because again being healthy not only secara jasmani tapi ya rohani sebagai mental juga, that's really important, especially we don't know what's gonna happen in the future juga, apa kalau PSBB lagi atau gimana. I think we should be happy to be in our little like home gitu. Dan banyak laci ya Santi ya, banyak space buat ngumpetin barang. Bisa ngumpet-ngumpetin barang. Dan rumah kucing. I think it's something that we learn dari COVID ini ya. Yeah. I mean COVID is one of the obstacle ya yeah, this year gitu, and just realize that berapa pentingnya itu wellness, especially in your home gitu, especially when we're at yes. Jadi the quality it has to be increased from this point on. So kita bisa ngerasa lebih sehat di rumah, bisa ngerasa lebih happy, sehat secara jasmani dan rohani ya. Yeah, it's a very fundamental thing lah to have a really good home, very well planned. Yeah. Satu lagi hampir sehat secara jasmani, rohani dan kantong kita juga sih. I agree. Makanya harus psikologi aku. Kalian kalau di logia, kita nggak usah keluar uang lagi. Mau nonton ada teater. Yes, we have a home theater. Buat community ya. Ada kita ada mini theater. Terus juga bahkan kita ada bike corner. Orang yang senang sepeda, dia taruh sepedanya bisa parkir situ, bisa do low maintenance gitu. Service ringan, light maintenance, dan juga bersih-bersih sepeda. How many parking space you got? Parking space or for sepeda? Ya, kalau mobil? Kalau mobil kurang lebih hampir 1:1. Yeah. 1:0.97, if I'm not mistaken. Kalau sepeda tadi gini aja, Santi punya satu, Santi duduknya di belakang biar hampir yang gores. Aduh. Saya mau pun di sebelah kayak BJ and the Bear itu dong, jadi I have more space to sit. Luar biasa Pak ya, bincang-bincangnya Pak Julius, Humphrey, dan Santi. Terima kasih banyak. Saya sendiri belajar banyak hari ini dari kalian bertiga. Dan saya harap para viewer kita juga belajar banyak ya, apa sih yang penting bagi mereka sekarang, apa yang paling penting kenyamanan mereka dan kenyamanan keluarga, plus untuk jaga kesehatan juga. Terima kasih semuanya, selamat sore. Ya, terima kasih, selamat sore semua. Stay safe and healthy. Safe and healthy. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Have a nice weekend, everyone. Soon. Yeah. Oh, soon. Soon. Bye-bye.